Kesal motor mogoknya direkam, emak-emak ini lakukan aksi tak terduga. Video itu diunggah lewat akun Instagram @videomedsos. Dalam video terlihat dari seorang emak-emak yang sedang berusaha memperbaiki motornya. Ia terlihat beberapa kali emosi dan mengomel sendiri. Berdasarkan keterangan akun, aksi emak-emak itu direkam oleh seorang warganet. Pengunggah video itu adalah pemilik akun Facebook bernama Arya Handi. Emak-emak itu terlihat kesulitan dalam memperbaiki motornya. Akhirnya ia pun emosi sampai terlihat memukul balok ke motor karena saking frustasinya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang merekam aksinya sedang memukul motor. Hal ini membuat ia tambah marah. Mama tersebut langsung mengejar orang yang merekamnya. Ia terus mengejar sang perekam yang langsung lari ketakutan. Peristiwa ini pun langsung dibanjiri komentar dari warganet. Ha ha ha.